Anda mendengar Sinar Pagi bersama dengan kami SYG dan saya ke. Terima kasih diucapkan. Dan kalau anda nak menonton siaran ini yang dirakam oleh Abang Zul, anda ada di Sinar. Ya, ini rakaman yang pertama di tahun 2012. Memang. Lawati laman web kami www.sinar.fm ataupun Facebook. Budak ni sewel dah, aku ingatlah dia ni. Ini sudah sewel lah. Ataupun Facebook Sinar. Aku datang ke sini kan? Ya, www.facebook.com/sinarfm. Semua rakaman ini akan boleh anda saksikan di sana. Okey. Baca sajalah SMS. Kamu datangkan lagi tuan rumah. Okey. Aku tak tahu lah si Tawil seorang. Kisah-kisah hari pertama. Apanya? Man roti bidur. Kau ni roti lah kenyang. Aku bukan nak cerita tapi nak nasihat. Kadang-kadang orang kita ni. Orang kita. Bila tengok orang pertama kali datang surau, mesti dia peli. Melemahkan semangat dan memalukan. Iyalah. Patut bagilah galakan dan bagi orang tu selesa. Semoga dia seronok berjemaah di surau atau masjid. Iyalah, tu. Sampai dia salah rakaat. Iyalah, tolonglah orang nak berubah ke arah kebaikan. Yang betul kata awak tu man roti. Janganlah kita peli kan. Kadang-kadang bukan je peli, saja gurau-gurau. Anggap macam positif saja sudah lah nak. Kalau mula-mula kan Mawel, memanglah gurau. Tapi kalau semua tak pun ni. Bila aku jadi Mawel kau? Bila? Tanya Tawel. Apa? Dan daripada Yusnita Muhammad Batu Kikir Kuala Pilah. Ya, kenapa? Pertama kali, kisah pertama, saya mula-mula dapat kunci rumah. Dapat. Rumah yang saya beli sendiri dengan titik peluh saya sendiri. Banyak duit kau. Punyalah seronok dapat kunci. Turun dari pejabat pemaju, nyanyi-nyanyi lagi. Hai, tapi tak bayar lepas pun. Lepas tu rupanya. Dah, sampai bawah, tekan kunci kereta, terus je masuk dah hidupkan enjin. Tengok, tengok-tengok lain macam, asal banyak, apa ni? Apa tu? Banyak fikir juga. Banyak pen ni. Banyak pen. Kenapa banyak pen ni fikir-fikir juga? Kata pen adik kot sebab semalam dia guna kereta. Budak tu pakai budak sekolah punya kau ambil. Masih tak perasan lagi siap buka kasut sebab saya bawa kereta buka kasut. Lepas tu baiknya tepan, kasut tinggal kat rumah. Terpandang kat cermin kereta, apa pasal pula banyak tampal-tampal ni? Periksa ya, punya periksa. Rupanya saya naik kereta orang lain. Kereta saya kat sebelah tu. Kereta sama jenis. Warna sama, mana nak pasal? Sebab kereta pun baru beli. Saya ni jenis tak ingat nombor kereta. Cepat-cepat turun dan pergi lari ke kereta saya. Start enjin terus nasib jalan. Nasib baik alam tak berbunyi Satu bukan nasib baik tak ada orang kat dalam. Kalau ada anak orang tu kat dalam kereta, atau orang kata kau culik anak dia. Memanglah. Itulah. Kalau ada anak dara. Kalau anak dara, mesti ada nasi. Mesti kau dah start jalankan. Rona Fina Ledang, hari pertama perkenalan saya dengan suami sangat melucukan. Kenapa? Awal tahun 90-an, masa tu blackout satu Malaysia. Masa tu blackout pun awak berjumpa. Ya, sementara tunggu van kilang datang, saya jalan-jalan dengan kawan-kawan. Lepas tu? Si dia dengan kawan-kawan dia lepak kat tembok depan rumah sewa dia. Tak ada dalam gelap, bukan? Mengurat saya dan kawan-kawan saya tu. Si dia ni keluar bawa gitar, mainlah dengan apa? Dengan cermin mata, tak ada kaca. Dalam gelap tu. Sebelah suruh kita orang nyanyi. Saya nyanyilah lagu Jangan Pisahkan. Tak sangka perkenalan tu. Memang untuk awak. Kekal hingga kini dan dah pisah langsung. 16 tahun perkahwinan kami. Yalah, mana tidaknya. Dia masa dia kawin, dia kawan tu dalam gelap. Tak kenal macam-macam mana. Tak nampak lah. Pintu pecah. Nak patah balik tak boleh lah. Pasal dah nyanyi. Dah sarung cincin pun. Nanti pun dah sumpah jangan pisahkan. Dan SMS yang terakhir daripada apa lagi yang tahu yang Cik Zahra Tanjung Garang. Budak ni betul lah aku ingat lah Ril. Tidaklah, memanglah. Tidak sewa lah. Saya pertama bekalkan dia dulu lah Ril. Cik Zahra kata ya, saya pertama kali dan kekok. Bila saya telefon dan dengar suara Abang Kril dalam telefon. Suara Abang merdu sangat. Dan pertama kali saya tengok gambar Abang Kril, ada saya. Hari tu kau pergi yang Maning dan Mak Banan jangan jealous. Abang baca sampai saya ya, please. Yang dekat Johor hari tu kau pergi macam mana? Show tu kau dah dapat dah duit. Alah, bulu teh lalat tu aku buang. Okey, terima kasih. Itu saja. Aku tak budak kering tu. Aku kita bacakan ya. Yang lain minta maaf lah. Aku ingat aku dah tak ada dalam radio lagi. Ya betul, aku pun fikir. Kita bagi surat aja lah. Ini dia tangga gelap. Siapa yang kata tu? Siapa? Anita Sarawak. Siapa tu? Joget gila bayang. Itu siapa yang gila tu? Siapa tu?